Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Bupati Lampung Utara sisa masa jabatan 2019-2024 berlangsung secara hikmat dan sukses. Gubernur Lampung Arinal Junaidi secara langsung memimpin prosesi tersebut di Balai Keratun Kompleks Kantor Gubernur Lampung pada Kamis 9 Juni 2022. Turut hadir juga pada pelantikan tersebut Bupati Lampung Utara Haji Budi Utomo, Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Sekda Lampung Utara Haji Leko, 3 penjabat bupati, jajaran Forkopimda Provinsi dan Kabupaten, serta para kepala organisasi perangkat daerah. Dilantiknya Ardian tentu membutuhkan proses yang tidak sederhana dan cukup menguras energi serta pemikiran. Menurut Gubernur Lampung Arinal Junaidi, hal itu harus disikapi secara bijak oleh segenap pihak yang ada, baik instrumen politik, institusi pemerintahan, perangkat daerah maupun masyarakat Kabupaten Lampung Utara, untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah, memperkuat sinergitas penyelenggaraan pemerintahan serta pencapaian target-target pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara umum. Gubernur mengatakan Wakil Bupati Lampung Utara memiliki tugas utama untuk membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang juga penting sekali untuk disadari. Bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini kata-kata yang saya ucapkan dengan hikmah. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan bangsa. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Lampung, Arinal Junaidi.
Penyempatan dari jabatan dan penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pelantikan selesai. Berkenan kepada Bapak Ibu Menteri Selain itu, mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan temuan hasil pengawasan, Arinal juga menyebut Wakil Bupati mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Lampung Utara dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Sebagai Wakil Bupati Lampung Utara, saudara memiliki tata kelola pemerintahan ini
cukup dilaksanakan. Pelajar-pelajar juga memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, kelurahan, atau desa. Selain itu juga, saudara mempunyai tugas untuk memberikan saran, pertimbangan pada Bupati Lampung Utara dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Melaksanakan tugas wewenang Bupati, apabila Bupati berhalangan, baik tetap atau sementara melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Bupati melalui keputusan Bupati serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang menyatakan secara lugas bahwa Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Bupati. Kadang-kadang kita kalau sudah jadi bupati, jadi wakil bupati arahnya akan ke wilayah keserakahan. Jadi para bupati juga saya mengingatkan, tidak hanya Lampung, tetapi menjadi orang yang bijaksana juga hati-hati, karena bijaksana itu awal kesalahan. Karena ada saudara teken tiba-tiba bermasalah. Oleh karena itu, saya berharap jalankan tugas. Wakil Bupati itu membantu Bupati. Titik, tidak ada koma. Tetapi Bupati juga harus melihat itu. Jangan gaya-gaya, cowok Palembang, aku kekuasaan, aku kau. Makanya kadang-kadang mencari ujung. Saya berani menyatakan ini karena sudah masuk 3 tahun, tetapi saya dengan wakil saya sejuk. Wah. Karena saya memahami tata kelola pemerintahan. Komunikasi harus berjalan, koordinasi harus berjalan. Oleh karenanya. Jadi kalau Lampung Barat Pak Muli sebanyak kencang-kencang, ambil lagi. Usai pelantikan, Bupati Lampung Utara Budi Utomo meyakini Ardian akan mampu berkolaborasi dengan dirinya untuk membangun Lampung Utara yang lebih baik ke depannya. Di Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan pengawasan internal yang ada melalui APIP, pengawasan melalui APIP dan kemudian semua bentuk pencairan kita sudah menggunakan non tunai dan tidak ada lagi bersentuhan satu dengan yang lainnya.
Dari Lampung Utara, Ahmad Thohir, Herli Egi, Saburai TV melaporkan.